Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan ini adalah SPM Sana Sini. Ada tiga berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Jika Kelantan terkenal dengan wayang kulit, Johor pula ada wayang wong ataupun wayang orang. Wayang wong yang berasal dari tanah Jawa, Indonesia tidak sama dengan wayang kulit. Ia dipertunjukkan drama tari melibatkan manusia yang memakai kostum sesuai dengan watak lakonannya. Wayang wong telah lama bertapak di Malaysia. Tokoh dalang wayang kulit Wak Margono memperkenalkannya di Johor sekitar tahun 1980-an. Pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan wayang wong tak laput di hujan, tak lekat di panas. Setiap pertunjukan wayang wong kini diberi nafas baharu dengan menerapkan pelbagai elemen termasuk komedi. Selaras peredaran zaman, pembuatan songkok kini dihasilkan dengan cara moden. Namun yang memilih mengekalkan pembuatan tradisional masih ada. Di Pulau Pinang, Abdul Kadir Muhammad Maidin menjadi satu-satunya pengusaha songkok tradisional yang menggunakan seni halus jahitan tangan. Menyedari tiada pewaris selepas bapa mentuanya, Haja Muhaidin yang menjalankan perniagaan itu bersendirian, beliau cuba menguasainya. Berbekalkan minat, kini ia menjadi sumber pendapatan. Berbeza dengan songkok biasa, bentuk songkok yang dihasilkan mempunyai sedikit lengkung pada bahagian tepi. Itu antara ciri-ciri penghasilan secara manual bermula daripada proses mengukur, menggunting dan menjahit. Dan ini sedikit berita dari luar negara. Lebih 1,000 umat Islam berkumpul di Times Square untuk menyambut Ramadan, untuk menyambut permulaan Ramadan dengan menunaikan solat tarawih. Sebahagian daripada mereka turut mempamerkan bendera Palestin sebagai solidariti terhadap penduduk Gaza. Solat tarawih ditunaikan dengan berlatar belakangkan papan iklan LED yang menjadi mercu tanda Manhattan. Ada yang menyanyikan lagu nasyid manakala kanak-kanak membaca Al-Quran. Penganjur turut menayangkan solat itu pada layar putih. Solat berjemaah tersebut penting untuk meningkatkan kesedaran dan menunjukkan kepada orang ramai apa yang berlaku di seluruh dunia termasuk Gaza. Itu dia tiga berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini dan kita terus saja bersama dengan Syafiqah yang telah pun bersedia untuk berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan berita dan juga hal yang berkaitan dengan teknologi. Syafiqah, silakan.